selama kamu kerja dan nggak ada di rumah, rumahnya baru bangun-bangun, rumahnya udah kamu lihat kayak gitu. Itu kenapa bisa kebakaran kayak gitu? Nggak tahu kakak, kayak ada yang ngebakar rumah kita deh ya. Siapa yang mau ngebakar? Nggak tahu. Banyak banget masalah dalam hidup kakak lo kemarin ya. Yang pertama rumah kebakar, yang kedua mobil ini, mobil kucing ini ya dia. Saya kamu tahu mobil ini ada yang gini, yang niruin. Enggak, gini gini. Apa namanya, sebelum itu terjadi kakak punya masalah enggak sama orang? Enggak ada. Paling sama Dakop doang. Kan Dakop enggak mungkin berani ngelakuin itu ke kakak. Iya kan kita nggak tahu di belakangnya Dakop kayak gimana kan, siapa tahu dia bisa nyuruh orang main bersih dia, iya nggak? Ya tapi aku nggak nah, ini juga sih nggak ngeduduh Om Dak juga sih. Tapi kakak belum ngecek CCTV sih. Nanti kalau emang udah ada Riko atau nggak Pur, ntar kita minta tolong aja tuh buat ngecek CCTV ya itu beneran siapa boleh. Biar kita tahu. Dan satu lagi nih mobil kemarin ada yang niruin dek, udah kakak leburin ini. Langsung mobilnya. Yeah. Siapa yang niruin? Jarwo. Berani-beraninya niruin. Hah? Om Jarwo? Iya, dia baru punya duit tuh. Seakan-akan semuanya tuh bisa dia beli. Di? Dia bilang kayak gitu ke kakak. Gue orang duit-duit gue, suka-suka gue dong buat apa? Sama percis gitu. Mobilnya mirip, ini. Pelatnya mirip. Langsung kakak ledain sama dia ya juga. Nah, kamu tahu. Kenapa ya Om Jarwo itu ya? Kamu, kita lihat gimana kondisinya Jarwo sekarang. Mau gak deh? Kita ledekin aja tuh, kita kasih nama ntar gimana kondisinya dia. Ntar marahin aja dia deh, jangan mentang-mentang om kaya om bisa kayak gitu gituin ya. Tapi kasihan dia kan lagi sakit. Udahlah nggak usah kasihan sama orang kayak gitu, ayo turun sayang. Bentar sini kan peluk. Tayang. Sampai kapan sih kita harus ATS kayak gini ya? Hah? Iya, inilah deritanya pacaran sama saudara tiri. Harus ATS tanpa sepeng. Tapi sumpah kamu makin cantik loh. Body kamu juga makin bagus. Aku tidur perawatan. Tak tidur ingat jangan lupa ya. Apa? Jangan lupa pakai baju. Yap. Oke, jangan pakai baju. Iya, boleh. Boleh. Kayak kemarin lagi ya. Iya, sekalian aja enggak pakai apa-apa gimana? Iya, itu yang enggak mau. Iya. Okay. Tapi gak boleh kan? Pakai daster doang. Pakai entar Kak, aku beliin baju dinas mau enggak kamu? Baju dinas kerjaan tuh. Baju apaan tuh, Beb? Baju dinas yang aku tahu apa? Baju dinas itu yang kayak renda-renda kayak gitu kan? Iya. Mana nih kamar Jarwo bentar? Itu pakaian nanti lama-lama. Jarwo. 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 Coba kita lihat satu persatu. Siapa lu? Cukup. Siapa lu? Jarwo. Cukup. Ketok dulu. Siapa? Siapa ini di luar? Morgan. Jarwo, apa yang lu? Di dalam. Enggak, lagi tidur. Lagi tidur kok bisa ngomong, kok? Ah iya, ini alarmnya Jarwo. Jarwonya lagi tidur. Kok enggak kangen sama Dede? Lagi tidur Jarwo. Jarwo lagi tidur. Kita bangunin aja. Atau kita siram tuh pakai air. Kamu bawa air keras. Gak bisa dibangunin, Jarwonya lagi tidur. Gak bisa. Cokokin obat aja kali ya. Ah jangan. Iya biar kejang-kejang dia. Ayo udah. Jarwonya lagi di. Pergi. Eh ngapain kalian masuk? Lah, katanya lu lagi tidur gimana sih? Ya. Kulit. Apa lu? Kenapa lu ngeledek gue? Ledek lu. Kenapa? Apa yang terjadi sama Uncle? Apa yang terjadi? Enggak, itu kemarin. Itu. Ngap?
apa lu kan? Lu ngedek banget, lu seneng banget lu ngeliat muka gue begini lu. Hah? Lu gak prihatin gitu? Hah? Lu gak prihatin kan? Ngapain gua prihatin mah lu? Ah, Dek, bagaimana kalau kita berikan dia suatu nama? Lu mau ngapain lagi dah? Nama lu hitam pekat. Apa lu asal-asal berikan nama hitam pekat? Ini gini Sela, kemarin Uncle kan baru ini apa pulang dari ini, kakaknya si ini nih, Morgan nih. Mobil Uncle meledak. Kayaknya lu ya Gan, lu pasang aneh-aneh di mobil gue kemarin. Kok ya? Kok bisa meledak? Eh, Wo, gue udah ngasih lu peringatan sebelumnya. Gue gak ada masalah apa-apa. Mungkin dari mesin itu dan beberapa aksesoris mesin dalam mobil atau enggak aksesoris entahlah apalah itu ada yang konslet, Wo. Ah, mana mungkin gue tuh. Asal lu tahu ya, gue replika mobil lu itu ke orang profesional. Orang profesional. Lu pasti aneh-aneh mobil replika gue tuh. Anggap aja ini udah karma lu. Udah lu kapok, jangan main-main lagi sama gue. Uncle juga lagian, kenapa Uncle ngikut-ngikutin mobilnya ini, Pak Morgan? Gini. Orang dia enggak kreatif. Enggak, Uncle tuh dedikasi aja, dedikasi. Enggak kreatif. Namanya orang enggak kreatif pasti niru-niru tuh. Pasti gini, gini. Ada biasa tuh orang iri. Iri gue mau jelasin yang... dulu nih. Gue mau jelasin dulu nih. Enggak, bentar gue mau ngomong dulu. Ini gini. Kan gue udah bilang kan, gue tuh kemarin kan udah bilang gue mau dedikasi mobil lu. Kedua, uang gue jadi bebas dong gue mau ngapain dong. Dia enggak ingat, Dek. Seolah-olah kita tuh enggak ada jembatan buat keluarga Kame pemilik kasino yang sekarang. Jembatan apa, Palito? Lu tanya adek gua, siapa yang pertama kali ditawarin bisnis kasino? Coba. Mami. Terus kakak menjembatin ke Johan dan Bobby. Iya. Gua yang jembatin itu, Bo. Terus kakak jangan... gak dapet speser pun dari kasino? Kagak, bukan masalah itu, Dek. Intinya dia gak bersyukur. Gak pernah bersyukur, gak kayak Johan, gak kayak Bobby, lu. Gak pernah bersyukur gimana? Gini kan, lu kerja. Ya kan, lu dapat duit. Duit lu bisa pakai untuk apa aja kan? Ya orang lu enggak bersyukur. Lu pengen gini. Ibarat kata lu pengen nikmatin dah keringat lu gitu. Kenapa gue kepengen nikmatin keringat gue dengan cara ya gue replika mobil mirip dengan mobil lu. Eh, hitam pekat, denger gue ya, hitam pekat. Apalagi lu masih enggak suka gue replika. Orang yang niru-niru itu plagiat ya. Itu yang pertama, orang iri. Yang kedua, gak mampu. Yang ketiga, gak kreatif. Tahu gak lo? Itu lo, lu asal dalam tahu diri kan? Lo tuh yang gini sekarang. Toh, gue replika mobil lo ya. Yang pertama adalah dedikasi. Yang bilang, kedua, bilang gue aja, gini. Apa gue membantu dari... bisnis replika hopefully supaya maju. Anjir, untuk kebutuhan UMKM, asal lu tahu ya. Enggak perlu mah hopefully butuh replika-replika kayak gitu. Enggak perlu. Udah kagak perlu, Wo. Lu kira itu mobil dijual di PDM? Gila lu, ngimpor-ngimpor mobil replika. Kenapa? Hah? Lu kalau emang gua nih protes undang-undang kota hopefully, lu bisa ke Hawaii, Wo. Gimana? Bisa ke Hawaii. Ya karena orang itu mobil only one, bro. Lu salahin yang replika lah. Gue kan di sini sebagai lah, ya kan pemakai lu... doang. Yang replika lah yang lu marahin harusnya. Kenapa dia mau? Ah, lu tanya dah sekarang ya. Orang-orang di tempat lu beli mobil replika itu, tanya udah kena undang-undang kota Hawaii itu. Yakin gua? Udah pada libur itu, yakin gua? Setidaknya angka replikanya jangan... sama persis kayak punyanya. Iya. Beda beda kamu gini. Emang dari body emang sama, tapi mesin kan beda. Plat bisa sama. Itu. Bisa diadu. Bilang aja gua lu kagak mampu ngalahin ducing gua kan, sampai lu duplikat mobil gua kan. Lu terpesona dan lu ingin melihat mobil lu. Gue kasih tahu ya. Gue bisa beli dacing lu 5. Kalau gue mau gue bisa beli. Cuman gue tuh pengen meningkatkan UMKM di kota ini tuh makin maju. Jadi gue beli replika, asal lu tahu ya. Asal lu tahu tuh.
apa emang? Boleh. Gue replika tuh Supra lu besok udah habis ini dah. Di? Bangsat lu. Enggak boleh dong kayak gitu. Apa ngangkelin kan duit lagi ya, kayak gitu. Kan duit emang antel. Boleh kayak gitu. Eh lu mau ngapa Gan? Lu mau ngapain anjir lu ya. Eh bampi lu eh. Lu gua bisa siksa lu. Gua bisa siksa lu di sini anjing. Eh lu parah lu ya. Lu belum mendingan kan? Belum mendingan kan lu? Hah? Makanya lu di rumah kondisi hitam anjir lu. Cut kayak gini ya kan. Dasar lu orang iri. Tidak kreatif. Cocok. Hah? Ini darah gue bercucuran, lu mending pasang biar lagi tuh jarum ya. Biar lu mati, biar lu mati. Nih. Lu mau siksa gue lu. Dek, pegang dia, Dek. Kakak kesel banget nih sama orang-orang sombong kayak gini. Emang gue sih lu mau ngapain lagi? Gue tuh hanya replika, bukannya itu lu. Maksud lu apaan dah kayak gini ke gue? Awas, Kak. Makan tuh anjing, makan. Makanya lain kali jangan. Gimana? Kunang-kunang kan mata lu, kunang-kunang. Udah Kak. Mau sombong lagi lu, hah? Jangan dikituin nanti. Lagi lu pingsan lagi. Entar lagi lu pingsan ya, yakin. Kunang-kunang kan mata lu kan? Kunang-kunang kan? Mau replika lagi lu, Ini beneran gak apa-apa Kak? Apa? Mungkin dia bisa ya bangun-bangun stroke 2 hari lah. Siapa suruh dia replika-replika mobil kayak gitu? Ya setidaknya dia replika enggak sama percis gitu loh. Biasa orang iri deh, gak kreatif. Iya, kayaknya dia iri banget itu sama Ducingnya Kak. Kan dari dia gak bisa kapan itu kakak. Dari kapan itu kan Ducing aja selalu diincar sama ini Uncle Jarwo. Emang kayak gitu, emang kelihatan banget nih dia iri sekarang dari dulu mah. Sekarang malah replika-replika. Coba kita paksa bangun nih. Emang boleh kayak gitu, Uncle? Hah? Bangun. Bangun. Kok lu sadar gimana? Oh, untung lu kagak kena efek stroke-nya, Bu. Kalau lu kena efek stroke-nya mungkin lu. Ini bisa. Obat apa yang lu berikan dah gila lu ya? Gimana? Gimana rasanya? Gila lu. Masih mau main-main sama gua. Ini ya, ini peringatan buat lu ya. Sekali lagi. Belum puas lu ya main-main sama gua dan melakukan replika mobil gua. Lu enggak bakal selamat, Bu. Ingat kata gua, oke? Okay? Ingat kata gua. Ingat. Kan baik-baik. Selalu di duit gue. Anjing lu ya. Lihat aja nanti apa yang terjadi sama lu ya. Jangan sampai ada pertengkaran kedua di antara Dakamora dan Kamek. Gua enggak mau nih seorang pecundang kayak lu berurusan sama gua. Gua ngabisin lu gampang banget lu. Gua bisa tusuk lu sekarang di sini dan mati gitu aja gimana? Apaan sih lu ganda lah sana lu masalah mobil doang lu. Masalah mobil doang. Masalah mobil lu doang. Gitu. Hah? Di? Itu ciri coba aku. Coba Uncle punya lu udah barang bilang kemarin gue bayar royalty-nya deh, gue bayar royalty-nya. Masih sombong aja lu ya jadi orang ya. Ini peringatan buat lu ya. Intinya kalau emang lu masih ngelakuin hal itu, gue akan gak segan-segan main kasar sama lu. Udah lah terserah lu Gan lah. Anjir lu ya. Mentang-mentang gue lagi sekarat-sekarat gini lo. Saya enak jidat lo. Kenapa lu kagak suka ha? Lu kagak suka? Kagak suka lu. Aduh. Kagak suka. Asal lu, lu cuma bisa ngezolimin orang yang lagi sekarat doang lu. Awas deh. Pukul tuh adik lu sendiri tuh. Bangun lu. Ngomong lu belum puas ya. Lu enggak lihat gue habis kebakar ya. Masih ada luka bakar ya. Masih belum puas gitu. Udah. Yuk, kita berjanji. Cih. Anjir lu ya. Bangke lu, lu udah depan congor gue. Nah, ini, parah lu ya. Dasar lu ya kan. Bye. Bangsat dia. Intinya sampai lu ngelakuin hal itu gue bakal enggak segan-segan sama lu brengsek. Gue replika tuh Supra besok lihat aja replika tuh Supra kan. Jelas tuh orang.
sama aku di ladan. Apa yang terjadi sama dia sebenarnya? Apa? Kakak masang bom di mobil itu. Hmm? Dan ketika dia jalan, kakak ledakin langsung. Makanya dia hangus kayak gitu tuh sekarang. Tapi kasihan juga ada beliau. Jangan kasihan sama orang gitu sayang. Sekarang kita bakal tidur di rumah kakak Soyo, oke? Sementara waktu. Soalnya tunggu rumahnya, tunggu rumah itu kelar dulu diperbaiki. Iya. Aduh, aku udah ngantuk banget ini. Lama apa juga? Udah nggak kuat. Ayo. Dede, ntar Dede jangan pakai apa-apa ya. Hmm? Oke, jangan pakai apa-apa ya. Dede mau pakai daster. Nggak daster, daster. Daster kesayangan Dede itu kan salah mami. Sebelum mami keluar negeri. Boleh, boleh. Mami Dede kangen banget sama mami. Sama, apa juga. Dede ambil lagi di sana aja rumah yang lama ya. Ambil daster di mana lama, abis itu kita ke gini. Kakak pengen lihat Dede pakai daster kayak gimana cantiknya. Oke, kita pulang dulu nih.